Okay, so everyone ke Wesley, welcome back to Wesley Vlog. So video ni secara tiba-tiba saya rakam lah. Sebab tadi saya terima satu memo, iaitu daripada Persatuan Mahasiswa Sains Sosial dan Kemanusiaan, iaitu PEMAS, yang mengadakan satu program iaitu program jelajah ilmu daripada pelajar tingkatan 6 SMK Sandagen 2. So sekarang waktu ni adalah malam kebudayaan yang dipersembahkan oleh pelajar SMK Sandagen 2, dan dia diadakan di Dewan Serbaguna Kolej Kediaman Tun Pot. So sekarang saya bergegas pergi ke sana lah, sebab sudah nak 8.30. Dia akan bermula pada 8.30. So alright, video ni postpone, jom kita ke Dewan Serbaguna. Alright, let's go. Bang. Hai. Oi, payung aku. Ayuh baga kau ni. Pasang bawah orang macam jalan. Apa lagi lah. Belakang ni. Orang khas. Oi, sini sini. Oi, mana kameramen? Hei. Mantap. Hei, kamera sini. Kamera, VIP kamera. Vlog in the vlog. Thank you.
ke sesi penggambaran. Yang belakang ni kemas-kemas. Tengok-tengok, yang belakang ni, AJK-AJK belakang ni. Di sebelah ni tabir ni, semua ni. Behind the scene, semua mengemaskan tempat. Yang kemas sedang mengemas di sini. So kalau area ni, ya. Untuk pengetahuan kalian, tahun lepas hari terbuka KKTN 2022 begitu. Sini pernah dijadikan rumah hantu. Ya, rumah hantu untuk KKTN lah. Sempena hari terbuka tu. Ada motor. Okay, thank you. Guys, thank you very much. Thank you, Wan Cinta. Berkat kalian, saya ada satu lagi episod baru untuk content. Event is content, dia kata tak? Bye-bye. Okay. Thank you. Woi, jumpa lagi di Fokusi. Okay, sampai sini sajalah untuk vlog kali ini. Dan terima kasih kepada Permas dan juga Kolej Kediaman Tunfot untuk menganjurkan program ini untuk saya menghasilkan konten yang begitu bermakna walaupun banyak masalah dalam sistem teknikal. Okay, alright. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama lah kalian nak share ataupun tidak, itu tetap pulang kamera kalian. And also don't forget to follow our Instagram Wesley Cuntang dan juga Permas UMS. Alright, every program or every event is my content. Alright, sampai sini saja. See you in the next vlog. Goodbye.